band-band yang lainnya gitu. Terus bagi penyiar juga boleh penyiar keluarkanlah sense of humor yang cukup tinggi di out of track gitu. Lady Bodor, kemarin aku juga lihat kamu siaran juga oke okay, gitu ya. Oh, gitu. Iya, hari ini gua harus pol nih gitu. lebih yang karena dari senyumnya juga cuma hahaha. Aku nggak minta ketawanya yang sangat gimana-gimana, tapi memang kebanyakan terutama siaran tandem ya. Siaran tandem itu ya selalu gitu. Kalau tadi kemarin kalian mengatakan bahwa ya sulit banget ya siaran tandem itu gitu. Mengaca dulu kepada kita bahwa sulitnya itu kitanya juga udah inovatif belum gitu. Kayak misalnya kemarin aku kasih yang halo aja aku pakai gue gitu ya. Insert itu aku gak pernah mau ada yang sama. Lalu baca SMS aja aku dulu, zaman aku dulu tuh disesuaikan dengan radionya ya gitu. Dulu aku misalnya os, kalau dirasi aku gimmick-gimmicknya beda lagi gitu. Aku pasti harus selalu nakal kalau aku tuh gitu. Nakal, bodor, nah itu. Karena itulah yang akan membuat jadi unforgettable moment untuk para pendengarnya. Kok ini beda ya penyiarnya, gitu. Kok ini beda ya gitu. Nah, di os itu aku bilang SMS itu adalah cuma